Okay, hai. Assalamualaikum. Okay, dalam video kali ni aku nak buat restoration sebenarnya. Duit shilling lama aku ni. Yang ni Bobby. Kalau korang nak tengok video dia, ada kat channel aku. Dia pandai bercakap dah sekarang. Haa, tu video dia bercakap. Okay. Video kali ni aku nak buat restoration satu duit shilling lama lah. Mungkin ada antara korang yang dah tengok ataupun tak pernah tengok. Tapi aku rasa kalau batch 90-an pernah lah kot tengok duit shilling lama ni. Ni dia. Duit shilling emas ataupun keris ni. Ni tahun 1992. Mungkin budak-budak zaman sekarang tak dapat tengok kot duit ni. Okey, duit ni ada dua keluaran. Satu dollar sign, yang ni dollar sign. Dan selepas daripada ni, diorang tukar, bank negara tukar keluaran dia punya lambang ni. Lambang ni, lambang jadi duit satu ringgit. Korang boleh tengok gambar ni kejap. Okey, ha, tu gambar dia lah. Yang aku tahulah duit ni ada dua je. Satu ringgit dengan dollar sign ni lah. Okay, sekarang ni. Tadi aku buka Facebook. Aku ternampak ada orang nak jual duit ni. RM500. Aku tak tahu nilai-nilai duit shilling ni. Aku just collector je. Nampak ni duit-duit shilling aku. Ada lagi lah. Ni antara yang aku kumpul lah. Merata-rata negara punya lah. Aku tengok ada orang tu nak jual dekat Facebook tadi RM500. Mungkin dia tak tahu nilai harga kot. Dan ada yang apa orang cakap menganjing dia, cakap murah sangat RM500 jual RM2000 lah apalah. Kita tak boleh salahkan orang kan, orang tak tahu. Tapi aku bukan nak jual, cuma aku nak tanya korang apa keistimewaan dia, keistimewaan duit ni, dan ada harga ke tidak. Macam aku punya ni ada lambang ni lah. Macam ada error kat sini. Aku tak tahu kenapa. Sebab aku tengok ada yang tak ada. Duit ni dah tak dikeluarkan lagi. Sebab dulu pernah ada kes. Duit ni diorang imitate palsu kan. So kerajaan dah musnahkan duit ni lah. Dah tak pakai duit seringgit emas ni lah. Kita panggil seringgit emas ataupun seringgit shilling keris. Okay. Aku bukanlah nak jual ke apa. Cuma nak bertanya pendapat dekat otai-otai yang tahu mengenai duit shilling ni. Ada harga ke tak? Aku just nak buat restoration ke atas duit shilling aku ni. Aku suka buat restoration ataupun coin polishing. Banyak dah duit-duit yang aku dah buat dalam ni. Korang boleh tengok dekat channel aku. Banyak aku dah buat. Nak apa? Gimikis. Okay, sekarang aku nak buat restoration. Kalau korang tahu mengenai duit ni, sila komen dekat bawah ataupun dekat channel aku lah, channel YouTube aku ni. Jom kita buat restoration. Okay, lupa aku nak tunjuk kat korang bahan-bahan yang aku gunakan untuk cuci duit shilling aku ialah ni anti-rust lubricant ataupun WD-40, ubat gigi, autosol dan beruslah untuk gosok. Sebelum tu kita ambil duit shilling kita dan kita rendamkan di dalam anti-rust lah, ataupun korang tak ada tu 3M punya ni, korang pakai WD-40. Aku akan rendam dulu beberapa minit dalam larutan anti-rust ni sebelum aku cuci. Nanti baru kita cuci menggunakan dua ni. Okay, korang tunggu kejap, nanti aku sambung balik. A few moments later.
Okey, yang ni duit shilling tadi selepas aku polish lah. Dah cantik berkilat, nampak? Aku just collector je, bukan penjual duit-duit shilling ni. Sebab aku minat duit shilling. Aku simpan dalam album kan. Dalam bekas cantik, nanti aku nak simpan buat koleksi. Nak tunjuk dekat budak-budak zaman sekarang, mungkin diorang tak pernah nampak atau tengok duit shilling ni lah. Kalau korang tahu mengenai duit shilling ni, berapa nilai dia ke apa ke, korang boleh komen dekat video ni. Okey, aku rasa sampai di sini sajalah untuk video kali ni. Aku ada buat banyak video mengenai DIY, life hack, semua ada, korang boleh tengok dekat channel aku ni. Korang jangan lupa like, komen dan subscribe aku punya channel untuk tengok banyak lagi video-video menarik. Sampai di sini saja. Assalamualaikum.